Selamat siang semuanya. Kita lihat di sini, ini adalah benih padi yang kita beli secara online, yang nanti akan kita tanam di lahan persawahan kita. Di sini kita memakai jenis benih padi varietas unggul Situ Bagendit, mereknya Cap Bangau, dengan berat 5 kg. Nah, produk dari ini CV Tani Mandiri Subang, Jawa Barat. Kita tahu kita menggunakan ini jenis varietas ini karena memiliki ketahanan terhadap kekeringan ya. Dan itu sesuai dengan lahan kita, yaitu lahan sawah tada hujan. Untuk itu kita menggunakan varietas ini. Begitu kiranya. Untuk masalah harga bisa dilihat di toko online karena kita bukan developernya. Oke. Nah, kita lihat di sini kita sedang mempersiapkan tempat untuk persemaian benih padi atau istilahnya beddingan. Di sini kita lakukan dengan cara mencangkul secara manual, dengan mungkin ini dibutuhkan ketinggian ini sekitar 15 cm ya, sekitar ya. Dengan maksud dan tujuan biar tidak terendam oleh air. Misalkan ini bedengannya ini sudah jadi, baru kita taburkan benih padinya dan tunggu umur 15 hari sampai 25 hari baru bisa ditanam. Nah, sekarang kita lihat ini adalah benih padi yang sudah kita sebar ke persemaian. Namun sebelumnya kita rendam terlebih dahulu sekitar 8 jam baru kita sebar di persemaian. Di sini umurnya sekitar 1 minggu ya. Nah, ini adalah benih padi yang sudah berumur sekitar 2 minggu. Di sini kita belum dilakukan pemupukan ya, sehingga daunnya masih hijau tapi agak kekuning-kuningan. Nah, mungkin akan dilakukan pemupukan setelah ini biar ini tanahnya lebih gembur dan mudah saat pemindahan benih ini ke lahan sawah.